Coba lihat dia mantu, curigaan terus, sering lanang ngekek ibu, pirombok, mumeng. Yang ketiga, walafina aninas, ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya terus, kalau kita ingin diterima oleh masyarakat, ingin dulur kata, jadi orang disebut lunak, toleran, rahmatan lil alamin, lansak panunggalane pun, kita jadi pemaaf, tidak jadi pendendam. Ya, wong ki lek pendendam maupun hobine ngumpulke satru, lek ra stres dhewe ya tanggane rang mengajeni gitu. Oleh itu kita jadi pemaaf. Tidak ada kamus, tiada maaf bagimu. Dadi godhong gak nyuwek, dadi banyu gak nyawuk, nganti turunane Mbah Prawiro besanan karo turunane Mbah Sastro tak kutuk kok ngalam kubur. Ngoten niku nggih enten lho desa rawani besanan karo desa liya niku mergo diwariske karo simbahe mbiyen itu. Nah, itu kan dendam yang diwariskan. Harus kita jadi pemaaf. Dulur ki 1000 kurang, musuh ke siji kakean. Sak gang apik kabeh kaya dulur duwe satru siji gang dawa ketok cendak lho Bu. Apa meneh hobine koleksi musuh ning omah urung wawuh karo bojone, ngarep omah duwe satru, pojok gang duwe saingan, ning blonjoan duwe utang to. Arisan ngemplang wis urip kok angel menarep mulih ngenteni sine omah do turu kabeh nggo kunci dhewe arep nyapu latar ngenteni tanggane tutupan lawang, arep blonco cedak dadak mlipir-mlipir ngotone kok. Urip kok angel gitu. Jadi wong ki sing pemaaf tidak pendendam. Nggih. Yang lalu biarlah berlalu. Beda partai ya ora apa-apa to, Pak. Beda calon presiden wis direcidi ya wis ya ora usah. Wis masa lalu sekarang ke depan ora usah dendam-dendaman ngoten niko. Nah, sing nomor 5 nggih niku napa? Nomor 3 to, oh, tak kira sare. Nggih, para hadirin sekalian dan mitra Andika yang saya hormati, yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Sing nomor 4 ki lek tumindak Allah, tumindak menyimpang, tumindak maksiat meskipun hanya merugikan dirinya sendiri, dia ingat akan Allah dan segera memohon ampun kepada Allah dan tidak meneruskan pekerjaan itu. Nggih, sensitif, hati-hati ning masyarakat niku sing ngati-ngati. Nyuwun sewu, kula niku ya sok kirang saged nglakoni soalnya tukang ngomong. Wong ngomong niki ya kudu hati-hati, begitu lidahnya keluar kata-kata yang wah lebih menyakitkan daripada dikampleng lho Bung gitu. Nggih. Kula niku nate dipisui wong nganti saiki padahal wis 35 tahun ya seeling kok. Nggih, utek kebo ngoten lho. Nanti saya kisah eling nggak sopi to. Lidah tu begitu tajamnya ni, kau nggak tahu. Karena apa? Oleh karena itu hati-hati dalam berucap bertindak di masyarakat. Kita itu ingin diterima oleh mereka. Suka mawas diri, mulat sariro, pinter metani awake. Cepet pundi metani awake dhewe karo tanggane. Enggak lah metani tanggane ati garuk-garuk. Kore barang digulai, lisone dikeroi ngoten iki kok lek metani awake dhewe ra iso-iso. Nggih, sing nomor 5, monggo kita selalu memperbaiki diri terus-menerus, meningkat. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Kita menunjukkan kinerja ke masyarakat yang lebih baik, lebih baik. Insyaallah kalau panjenengan badhe sukses dalam silaturahim dengan siapapun, agama apapun, suku apapun, lek jenengan berbaju dan berbekal takwa sing kados ngeten iki, insyaallah ditampi oleh manusia karena itu fitrah. Nanging niku resep sing paling lunak, garis lunak. Nggih, sing nomor kalih, sing pertengahan. Supados amal kita diterima oleh Allah. Nggih, pramila lek bar poso itu pas Syawal niku ucapan yang paling dekat dengan syariat adalah taqabbalallahu minna wa minkum.
Kula dereng nate maos, mbok meneh ming dereng nate urung ngerti dereng sinau, dereng enten sing sing ngelingke, dereng enten sing maringi ilmu, saya itu belum menemukan kalau pada Idul Fitri Kanjeng Nabi niku lek ketemu sahabatnya apa yang diucapkan, saya belum menemukan. Ning kalau sahabat antar sahabat yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan antar sahabat. Semoga Allah menerima amal kami dan amal Anda. Jadi yang menengah ini sudah tidak sekedar diterima oleh manusia, semangatnya orang yang mudik lebaran kangen karo dulur, ning semangatnya sudah mau diterima oleh Allah, bukan sekedar diterima oleh masyarakat. Karena percuma rugi kita kalau hanya ingin diterima oleh manusia. Sedekah ben ditampa, ben disenengi, sabar ben disenengi, maaf ben disenengi mau, niku dereng cekap. Kita juga ingin diterima oleh Allah. Karena tadi kita tidak hanya sekedar selamat, sehat, nikmat, terhormat, tapi ya pengen sukses di akhirat. Syaratnya limo bagi yang sudah dewasa. Surat Al-Ahqaf, surat nomor 46, ayat 15 dan ayat 16. Kalau kita yang bawa HP canggih yang ada anu bisa di set Qur'annya, dicari surat 46 ayat 15-16. Pada ayat 16-nya Allah menyatakan, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa tasaddaqil ladzi kanu yu'adun. Niku mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal-amal kebaikannya dan kami hapuskan kesalahan-kesalahannya sebagai penghuni-penghuni surga. Itulah janji yang benar dari Allah yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi kalau kita ingin diterima amal kebaikan kita, ingin dihapuskan dosa dan kesalahan kita, dan kita akan dimasukkan oleh surganya, jangan hanya sekedar ingin diterima oleh manusia, tapi juga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar fit dunia hasanah, tapi ya wa fil akhirati hasanah. Di dunia sukses, di akhirat kita lebih sukses. Karena kita punya cita-cita lima tadi. Selamat, sehat, nikmat, terhormat, niku dunia. Dan nanti sukses di akhirat. Nah, ayat 15-nya menyebutkan syarat-syaratnya. Di situ ada dua tahap syarat bagi yang belum baligh. Jadi bagi anak-anak kalau sewaktu-waktu mati nanti akan diterima oleh Allah, bahkan disuruh mengajak bapak ibunya yang beriman untuk masuk surga, bahkan kalau meninggalnya dalam kandungan masih lahir sudah meninggal, ibunya beriman, bapaknya beriman dan sabar ikhlas menerima musibah, nanti ari-ari talinya itu bisa mengangkatkan ibunya dari neraka untuk dimasukkan ke surga. Maka bagi yang belum balik syaratnya dua. Apa? Mau menyembah Allah dan yang kedua mau berbakti kepada kedua orang tua. Niku syarat bagi yang belum balik. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Itu kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya karena ibunya yang mengandungnya dengan susah dan bertambah susah. Mengandungnya dan menyusukannya adalah 30 bulan. Itu kewajiban kita mendidik anak kita mau berbakti kepada kedua orang tua dan mau menyembah Allah. Kalau dalam ayat lain surat
Bani Israel ayat 23 misalnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah memutuskan, menetapkan hendaknya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja dan berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Sudah dididik belum, Pak? Itu tidak otomatis. Jadi kewajiban orang tua itu sebelum mendidik yang lain, sebelum mengenalkan matematika, bahasa ini, fisika, harus dikenalkan dua basis fondasi, yakni menyembah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Nih, selama ini orang tua kalau punya anak-anak itu masih suka menuntun apa suka menuntut, Bu? Nuntut ora tau dituntun meng dituntut, kowe iki ra iso bekti nyang wong tua. Mbok koyok kae ra iso memberi contoh, mbok ibu itu ngasih contoh supaya bapak-bapak juga bisa berbakti kepada ibu bapak. Ya kadang ibu itu merampas, biasane ibu-ibu lebih kerasan neng gone mertua apa neng gone mbok dhewe ta? Ha ngene kok. Bojone dipeksa kon melu. Melu nenggone sing wedok nek akhire apa sing lanang sampai ra iso berbakti nyang wong tuwa gitu. Pramila ibu-ibu punya kewajiban memberi contoh kepada anak kita bagaimana berbakti kepada orang tua, termasuk orang tua bapak, suami gitu, Bu. Bu, ikhlas mboten lek suaminya berbakti kepada orang tua? Suami itu haknya istri apa haknya orang tua? Orang tua, kalau istri haknya suami karena waktu nikah sudah diserahkan. Coba lek ibu-ibu duwe bojo gajine 10 juta, sing 6 juta nggih maratuwa jenengan, sing 4 juta nggih jenengan. Ikhlas mboten? Ikhlas, Pak. Ikhlas, Pak. Mani ngoten mboten? Nek jenengan wani insyaallah putra jenengan benjing nggih badhe bekti kalih jenengan. Nek jenengan ra wani malah wong tuane dikae rada gedhe piro mbok mumung. Akeh men anu. Ngono akhire besok putra jenengan nggih bakal ngoten. Itu masalah syariat. Monggo kita harus berbakti kepada orang tua, tidak sekedar menuntut tapi menuntun. Tidak sekedar menyebut contoh tapi memberi contoh. Idealnya begitu. Neng lek sampun balik, sudah balik, syaratnya 5, nggih. Lek pun ayat selanjutnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, hatta idza balagha sutahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi ausini an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Iku dados orang yang akan diterima oleh Allah, akan dihapuskan dosa dan kesalahannya, akan dimasukkan ke surga kalau sudah balik, sudah dewasa, apalagi usianya 40 tahun, syaratnya jadi 5. Rin pun ku aturke, siji napa? Niko lho, Pak, menek blimbing niko lho ya. Di bawah 40 tahun ki sik leri-leri tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Tapi kalau sudah di atas 40, cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno. Dados lek sik enom, sik leri-leri wira-wiri ngalor ngidul ngetan ngulon jungkir balik banting tulang peras keringat ngoten niku. Mengamalkan P35 napa niku, Bu? Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas-beringis, berengat-berenguk, belerak-berak, pendelak-pendelik, perang-perung, prak-prak, ngotong-ngotong, penghasilan pas-pasan, potongan, pungutan, pajak, premi, pol-polahan, ngotong-ngotong. Ini ku jenisnya lir-lir, itu P35 ini ku. Sing digulai mengloro, ya.
Sing digoleki mung loro, tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, kemapanan ekonomi, tak sengguh penganten anyar, kelancaran reproduksi. Kaya pitik jago sak durunge diingkung nggih lodo nika nggih. Soale pitik jago tangi turu ngantos tilemalih, kegiatan pokoke ming loro. Lek ra tandur kang sumilir tak ijo royo-royo ngurusi weteng, tak sengguh penganten anyar ngurusi sak ngesore. Lek ra golek pangan ya mletik babon arek-arek doro ngoten niku ngeta. Niku lek pitik saderenge diingkung, pramila enten tumpenge sakniki mulai mboten namung kaya pitik jago ngeta. Nggih saiki wis mulai cah angon penekno blimbing kuwi golek limang perkara kaya liningane blimbing. Siji napa? Lali. Aduh. Karep kula ajeng nambah ngilmu ngilmune ganti gitu. Nggih, sing sepisan Rabbi ausini an askura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nggih, sepisan syukur nikmat. Dados wong sing badhe ditampa dening Gusti Allah kalau la'allakum taskurun, kalau agar kamu bersyukur gitu. Badhe tapi bersyukur, jangan sibuk mencari ning mboten kober menik mati, sibuk golek pangan ning ra kober mangan niku enten nggih. Bu. Nggih, bakul pecel saking larise ra kober sarapan niku nggih enten ngoten niku. Werdi rasake kapan gitu. Mangke ming awe-awe ora iso surak hore. Saiki saiki sing penting awake golek dhuwit sing akeh ya Pak, dikumpulke. Besok anake wis do mentas karek wong loro. Dinikmati lek wis tuwa ya Pak ya. Sampeyan ora masak ibu lah wis pokoke dhuwit akeh ngopo masak. Pokoke jajan terus Senin sate, Selasa gulin, Rebo tongseng, Kamis bebek goreng, Jumat penyet tempe. Lah setune Pak ning gawat darurat bareng karo sampeyan ya. Awe-awe ora surak hore. Bersyukur yang ada dinikmati, jangan cuma ditumpuk. Lek wis sugih ya munggah kaji, rugi wong sugih ra munggah kaji. Rung ngerti luar negeri urip ning dunya sepisan ning gitu. Urip ning dunya sepisan rung tau ruh pramugari gitu. Urip sepisan rung tau numpak pesawat, urip sepisan rung tau turu ning hotel, urip sepisan ra tau WC metangkring ngoten niku gitu. Eman lho anggotmu wong ngawe-awe lek dadi sugih ki mbok duwe pengalaman rada internasional ngoten nggih munggah kaji to sugih ming ning sak kabupaten mubeng wae alam lampung donyane kok eman-eman nggih Pak nggih nggih ngoten nika nggih sing nomor kalih napa wa an a'mala solehan tardohu lek ngamal soleh ki saiki sing ikhlas golek ridone Gusti Allah. Lek kala wau leh infak, leh sabar, leh srawung, bukan semata-mata ben ditampa karo menungso, ning ben dipun ridhoi dening Gusti. Sing nomor tiga, wa aslih li fi duriyati. Lek wis ngunduri sepuh niku regenerasi, kaderisasi ya. Jangan hanya melahirkan anak biologis. Ya, bagaimanapun kita nanti harus ada yang ganti, dan yang ganti harus lebih baik dari kita sendiri. Derek Kanjeng Nabi oleh Allah dipanggil usia 60 tahun supaya generasi kader pertama sempat untuk membuktikan hasil kaderisasi. Coba kalau Nabi diberi umur sampai 90 tahun, kira-kira Abu Bakar jeropo Pak di kader Pak? Gitu. Umar apa gitu kader, maka diberi wafat muda supaya apa? Kader pertama dan utama bisa menunjukkan hasil kaderisasinya. Itu rahasia Allah mewafatkan Nabi pada usia 60 tahun Samsiah atau 63 tahun Qomariyah. Yang keempat, leh ngatah-ngatah ke tobat. Ngatah-ngatah keto tobat, tobatan nasuka. Saya tua ki ojo, saya nambah dosa. Dosa ki ganjel ning jantung karo ning utek niku teng alam donya, dereng mengke teng akhirat. Di dunia saja dosa itu membuat orangnya tidak sehat. Maka orang kalau sudah semakin tua enggak segera bertobat, ada dua kemungkinan, lek ra serangan jantung yo stroke.
Nah, salah satu penyebab serangan jantung dan stroke kenapa? Dadanya belum lapang, otaknya belum ringan. Kenapa? Sik keganjelan krikil-krikil dosa sing mengkil ngoten niku gitu. Apa meneh dosa karo tangga dug-dugan, dug-dug ngoten niku wis akhire dug-dug ngoten niku akhire apa? Ndang penyakiten. Dosa itu kalau dihapus dengan manusia kita maaf, minta maaf, hidup itu akan ringan, sehat. Kemudian yang kelima, monggo benjing saat waktu-waktu kita ditimbali oleh Allah, berserah diri, ya, siap meninggalkan dunia. Wa ini minal muslimin, perintai Gusti Allah dilakoni, awisane ditinggalake, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, ya surah surah. Apalagi bagi yang sudah 60 tahun. 60 tahun itu usia harapan hidup rata-rata minimal. Artinya secara de jure sudah bukan warga dunia, meskipun secara de facto masih di dunia. Ngoten niku. Dados lek wis 60 tahun niku status hukumnya warga kehormatan. Karena sebagai warga kehormatan, maka oleh Allah ya toh, warga kehormatan toh, KTP-ne mun seumur hidup toh, sing terakhir kan niku. Ah nggih lek nang stasiun diastam nggih. Oleh potongan 100% ngoten niku. Nah niku warga kehormatan, sebab jenengan dihormati, disayang oleh Allah, tandane Allah nyayang, jenengan diingatkan ada dua peringatan, mulai tidak butuh dunia dan mulai tidak dibutuhkan oleh dunianya. Dunia tadi tandur kang sumirir tak ijuro-juro tak sengguh penganten anyar. Lek wis 20 tahun tak sengguh penganten anyar pripun, Gong? Lek mbiyen seminggu ping 3 sakniki pinten? Syaratnya sudah diambil oleh Allah untuk menikmati. Ora usah niku rahasia, privasi. Lek diandar prasmanan kira-kira 20 tahun minggah kalih 40 tahun mudun leh mendut padha napa beda? Pun saged mbedakne to. Niku tegese mulai mboten butuh dunia. Tur ya mulai mboten dibutuhke dunianya, gitu. Nggih, kalau dunia olahraga ya 35 wis diusir. Lek pelacur ya 40 tahun wis ra payu, gitu. Kepepet ngoten niku sing ngingu wis ora cocok, gitu. Lek karyawan perusahaan 55 mulai Pak Dhe ora usah ning kantor. Direwangi tilasi komputer malah kesetrum ngrepoti wae ngoten. Dadi PNS ya 58 nek wis sambat ora pensiun-pensiun arep anu ora oleh ngoten wis kesel pengen menikmati ora iso ngoten niku. Lek dadi guru ya 20 taun kondur mawon Mbah Kakung rasah ning ngarep kelas ndak kakehan cerita ngoten niku to. Wong guru kok 20 taun ning ngarep kelas wing biyen le cah sekolah iki ngono 5 kilo mlaku ora nggo sepatu ngono biyen Mbah ngoten niku. Dikon sertifikasi meng mumet ora iso program ngoten niku opone kon menyelesaikan kurikulum 2013 wis bingung banget niku. Dadi ustad kok 20 tahun meng bolan baleni meng rekaman wis ora iso kreatif. Jangankan menambah hafalan yang adane mereteli kok. Apa meneh maca buku golek ilmu wong maca 10 menit bukune ceblok dhewe kok ngoten niku. Nggih, dadi manusia itu ada saatnya di dunia tidak butuh dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunianya. Maka kita harus berserah diri untuk belajar meninggalkan dunia, bukan belajar meninggal dunia. Ya, kalau meninggal dunia rasah sinau sing nom-nom do pinter kok sakniki gitu. Anggih, ning meninggalkan dunia nyapeh donya lek wong Hindu lengser ke Prabon madeg pandito, berorientasi menek blimbing ora meng lerilir kala wau. Nggih, Bu. Pak. Nah, sing nomor 3 mangke PR. Niki wektune entek mun diwanti-wanti ora leh luweh kok 7:30. Tit. Paling tambahe donga, ngoten wae rasane nggih ta. Nggih, sing nomor 3 sing garis keras PR. Nggih. Niku surate surat Al-Maidah ayat 54 sampai ayat 56. Niku lek jenengan badhe dadi wong bermakna sukses mengikuti garis keras dalile niku. Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 54 sampai ayat 56. Ya ayyuhalladzina amanu
mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un wa may yatawalla wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hisballahi umul ghalibun. Syaratnya lima. Sepisan nggih, mencintai Allah lebih daripada yang lain. Terus Allah di atas segala-galanya. Nggih, sing nomor kalih napa? Bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin dan bersikap keras kepada orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, selalu berjihad di jalan Allah. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut dicela dari orang-orang yang suka mencela. Yang kelima, memilih pemimpin yang sholat, yang mau membayar zakat, dan yang mau manut dengan hukum-hukum aturan Allah. Niku syarat garis keras. Dengan milih pundi, ada garis lunak, garis sedang, dan garis keras. Monggo dipilih dewe-dewe rasa lainan sing milih garis keras dalile niku mau surat Al-Maidah ayat 54 sampai 56. Jadi salahke dia punya keyakinan. Ning nek jenengan pengen lunak ya rasa dinyek wong isane ya meng lunak. Kalau wau syaratnya Al-Imran 133 sampai 136. Lek sing tengah-tengah nggih wau syaratnya surat Al-Ahqaf ayat 15 ngantos ayat 16. Silahkan memilih dan masing-masing bertanggung jawab dan siap menerima risiko positif negatif terhadap pilihannya sendiri-sendiri. Maka ten, lek kula termasuk sik pundi, Bu? Monggo terserah lek menilai Pak Didik, lek teng kamu Pak Didike garis keras. Nggih, kula gani ngantemi jenengan nggih. Kulon itu senes garis keras, kulon itu garis jelas. Okay. Kulon itu jelas, pengen jelas. Aku ini orang Islam, isyadu bi'ana muslimun. Saya itu garis jelas. Ini sombeda, pun di sing hak, pun di sing batil. Kulon itu bukan garis keras, ini juga bukan garis lunak, tapi garis jelas. Gitu, jadi kan jelas betul Islamnya. Nah, ini kalau garis jelas ini yang ini ngoten niku. Ini mergo pengajian nggih kula lunake ben jenengan iso ngguyu ngoten nggih to. Lek men jelas Quran hadis Quran hadis jenengan tinggal mulih mengke nggih to. Nggih kula. Nah niku menyesuaikan dengan kebutuhan. Bapak Ibu itu saja ya. Sudah to tadi, Bu? Yang kelima tadi memilih pemimpin yang beriman, yang mau sholat, yang mau bayar zakat, dan yang mau menegakkan aturan-aturan Allah. Niku garis keras gitu. Memilih pemimpin ki sing beriman, sing gelem sholat, sing gelem bayar zakat, dan mau jadi contoh tunduk kepada Allah. Nah, niku sing garis keras. Teng Kediri enten mboten keras. Wong keras tau Kediri gitu loh, ya ta? Wong keras, ya ta? Wong Kediri ya aneh sing keras kita, Kediri loh. Nah, makatan nih, ibu, bapak-bapak, para mitra Andika di rumah yang saya hormati, mari kita tutup dengan doa singkat saja. Mudah-mudahan kita selalu ingat dengan lima target. Pertama, lali, nomor kali kesupen, nomor telu railing, nomor papat blas, nomor lima trek. Siji selamat, yang nomor loro sehat, sing nomor telu nikmat, sing nomor papat terhormat, sing nomor lima sukses nanti di akhirat. Monggo kita nyuwun dipun paringi perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qoribu mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa siadatan fil ilmi wa barokatan fir rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika yarhamar rahimin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, seperti biasa Bapak Ibu, saya Ustadz RG ya, Rai Gedek gitu, Randu Yisen gitu, teng pundi-pundi lek wonten sing badhe titip kangge membesarkan pondok pesantren kula terus bangun mboten rampung-rampung niku wong ngentosi kula benjing lek wis widak taun tak serahke sing enom sakniki kula tasik merintis lek wonten sing badhe titip nggih tuku paku tuku semen nggih tuku anu monggo kados riyen di kayak kene teng ngarep mengke di ben dilus kula lusi kalih rencang-rencang sing kersa mengke nggih nggih lek kersa nggih panjenengan napa lek pengemis iki basa napa Bu Anda ikhlas saya puas ngoten lho kata halal bagi kami ikhlas bagi Anda halal bagi kami insyaallah barokah mugi-mugi panjenengan dipun paringi wilujeng donya akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara pengajian pada pagi hari ini telah kita lalui dalam keadaan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk bertemu kembali pada Ahad yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun pembicara ataupun Ustadz pada Ahad 31 Agustus atau minggu depan, beliau Ustadz Haji Fadlan Garamatan atau Da'i Sabun dari Irian Jaya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan selaku pembawa acara. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada jemaah yang menghendaki lembar IKD telah disediakan di sebelah selatan masjid. Sekali lagi bagi yang menghendaki lembar IKD bisa mengambil di sebelah selatan masjid. Terima kasih.